Berdiri megah bak istana, tengok rumah mewah Erina Gudono, calon mantu Presiden Jokowi di Yogyakarta, bergaya klasik dan serba putih. Jarang tersorot publik, inilah penampakan rumah mewah Erina Gudono, sang calon mantu Presiden Jokowi. Rupanya, rumah Erina Gudono, sang calon mantu Presiden Jokowi terkesan mewah. Saking mewahnya, rumah Erina Gudono di Yogyakarta sampai mirip sebuah istana. Penasaran seperti apa potretnya? Seperti diketahui, nama Erina Gudono belakangan ini memang santer jadi sorotan publik. Hal itu karena Erina dikabarkan menjalin asmara dengan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bahkan, hubungan Erina dan Kaisang Pangarep sudah berada di tahap serius. Ya, Kaisang Pangarep sendiri dikabarkan akan menikahi Erina Gudono pada Desember 2022 ini. Baru-baru ini, Kaisang Pangarep pun sudah berkunjung ke kediaman Erina Gudono di Purwosari, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Minggu, 23 Oktober 2022, sore. Beberapa anggota keluarga dari Erina Sofia Gudono tampak hadir di rumah yang berada di Purwosari, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Selain Kaisang Pangarep, hadir pula di kediaman keluarga Erina Sofia Gudono yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tampak Kaisang Pangarep dari dalam rumah berjalan bersama dengan Erina Sofia Gudono. Kaisang Pangarep mengaku berangkat dari Solo langsung ke rumah Erina Sofia Gudono. Saat ditanya mengenai persiapan pernikahan, Kaisang menjawab dengan gurauan persiapan sepak bola. "Persiapan sepak bola bagus, mantap," ujar Kaisang Pangarep bercanda menjawab pertanyaan wartawan di rumah Erina Sofia Gudono, Minggu, 23 Oktober 2022, dikutip dari laman kompas.com. Dengan berkunjungnya Kaisang Pangarep ke rumah Erina Gudono, kondisi hunian calon mantu Presiden Jokowi yang bak istana pun disorot. Lantas seperti apa rumah Erina Gudono? Dikutip oleh tribunewsmaker.com dari akun TikTok Negeriku 62, Kamis, 27 Oktober 2022, Kaisang terlihat memakai kaos berkerah warna putih dan hitam. Sedangkan di sampingnya ada Erina yang tampil cantik memakai dress warna biru dan crop blazer. Ia juga melengkapi penampilannya pakai bando biru sebagai aksesoris. Di belakang mereka terlihat rumah Erina yang begitu mewah bak istana. Rumah tersebut didominasi dengan cat warna putih. Terlihat rumahnya megah dengan gaya Eropa klasik. Ada dua lantai dalam rumah tersebut dengan bangunan yang luas. Terlihat pula pilar-pilar penyangga hingga semakin membuat rumah tersebut terlihat mewah bak istana. Untuk di bagian depan, pagar rumah Erina berwarna hitam dan ukuran cukup tinggi. Kesan monokrom sangat melekat. Dari luar bangunannya terlihat klasik.